hingga 9 Desember 2014 menyadarkan masyarakat akan pentingnya tertib lalu lintas. Sebab hal tersebut sangat berkaitan dengan tingkat kecelakaan di jalan raya. Pada tahun ini fokus operasi ditujukan kepada para sepeda motor. Dan angkutan umum. Namun untuk mobil, selain keamanan berkemudi, penertiban juga dilakukan kepada para pengemudi yang menggunakan lampu rotator di mobilnya. Selama kurun waktu berjalan 13 hari, ini hari terakhir kita melakukan kegiatan operasi Cegah Jaya 2014. Hasilnya 70.559. Ya. Dan didominasi oleh lawan arus 5.2 yang lawan arus dan angkutan umum berhenti atau naikkan penumpang tidak pada tempatnya. Mobil ini kita untuk operasi zebra ini kita dua TO, yang satu sepeda motor lawan arus dan dua angkutan umum berhenti atau naikkan penumpang menurunkan penumpang tidak pada tempatnya. Tetapi kita ada yang rutin kita tindakan, ada termasuk ini ada kayak yang memakai rotator ini tidak boleh, kita lakukan penyiapan juga ada sini dan lampu rotatornya kita lepas. Kita berharap begini masyarakat itu mengerti dengan risiko kecelakaan lalu lintas ini betul-betul sangat tinggi, terutama meninggal dunia itu satu itu di DKI itu minimal 6 orang itu meninggal dunia per hari meninggal dunia untuk DKI. Lepas dari operasi Zebra Jaya, untuk kedepannya penertiban mobil yang menggunakan lampu rotator akan terus dilakukan. Jadi diimbau bagi para pengemudi mobil untuk tidak menggunakan lampu rotator di mobilnya.